ini paket yang baru datang, beli di Shopee, sip genop untuk transmisi untuk Suzuki Plus. Kita langsung unboxing saja. Mudah-mudahan ini produknya original. Ada apa lagi? Ini knob gear. Ini knob gear Sipcon. Ini original dari Suzuki SGP. Ini kode produknya, quantity, dan ini bisa disum gak? Bisa disum. Ini langsung made in India. Made in India, pabriknya di India ya. Mudah-mudahan ini barangnya bisa. Wow. Ternyata barangnya asli. Ya, segitu aja dulu. Ini tutorial ini mencoba untuk mengganti knob persnelingnya untuk Suzuki Express. Ini yang tadi beli dari Suzuki. Kita coba dulu. Pertama kita buka yang ini dari drive-nya. Ini tinggal diputar ke kiri saja. Oke, seperti ini. Dan ini ditarik sebentar kayak gini. Diputar. Nah, kalau dilepas, kalau ini sudah lepas, tinggal ini karetnya kita tarik dikit biar bisa, karena ada bendolanya seperti ini. Ini mungkin rusak karena sudah umur, dan ini yang akan dipakai mengganti sama. Lalu pemasangannya seperti yang ini kebalikannya ya, tinggal masuk, udah masuk ini, tinggal dimasukin ini. Udah, coba lihat sini dari atas ini, tinggal diputar seperti ini sampai dia mentok. Sangat mudah. Tinggal kita rapiin yang ini, kita masukin di sampingnya ini. Ini tinggal gini ya, masukin ya sampingnya juga. Selesai.